Selamat malam kawan-kawan. Hari ni kita buat live sikit lah. Live sikit eh. Gameplay antara JDT dan klub-klub dalam division yang disediakan lah. Player-player yang saya akan pakaikan untuk live malam ni. Tim saya diketuai oleh Cristiano Ronaldo, Aubameyang, Griezmann, Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne, Toni Kroos, David Alaba, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Sergio Aurier dan Thibaut Courtois. Tim mana sepanjang apa boleh tahan. Okay, malam ni kita akan lawan kebanyakan yang player daripada Hamilton. Tak tahu tim mana ni. Layan. Okay. Hamilton starting 11 eh. Oh, boleh-boleh tahan pemain-pemain dia. JDT nampak malam ni. DC baru JDT. Okay, itu dia Toni Kroos membawa bola cari Aubameyang. Oh, Griezmann di situ. Aubameyang Mbappe kepada Toni Kroos. Cubaan hampir menjaringkan gol pertama untuk JDT. Okay, kita tengok adakah JDT akan berjaya malam ni. Ya, itu dia Toni Kroos passing kepada Ronaldo. Ronaldo membuat hantaran jauh. Aubameyang di situ. So, dah terlepas nampaknya. Cuba ada Aubameyang. Gol! Gol yang menarik daripada Aubameyang. Sangat menarik dan sangat cantik jaringan itu. Celebration kau, Mat. Boleh tahan slow motion. Layan kita ya, celebration. DLS macam ni ada problem sikit celebration dia. Tapi sangat menarik. Menyelah JC baru JDT untuk musim 2021. Oh, tidak berjaya. Tu ada Oba kepada Griezmann. Tidak berjaya. Sergio Ramos rampas bola. Aubameyang mencari Ronaldo. Ronaldo di situ. Larian jaringan kedua. Di minit ke-20, Cristiano Ronaldo membuat jaringan kedua. Minit ke-20 eh. Harap korang tahan lah. Layan sikit live dia orang. Memang ada slow sikit the celebration. Ferguson oh. Pada makanan. Tapi dia lah Griezmann membuat antaran. Oh, dia halang. McKinnon di situ. Oh, De Bruyne merampas bola. Cari Kylian Mbappe pada Griezmann. Griezmann tarik bola. Mbappe. Cari Aurier. Oh, hampir menjaya. Menjaringkan gol ketiga. Tapi keeper sangat cekap. Keeper dengan rumput tak ada beza eh. Lebih kurang ke? Tak nampak. Keeper boleh jadi elimunan. Baju hijau nampak dia. Kedudukan sekarang tim JDT saya berada di tangga kedua liga. Okey, Rana ada kesilapan tadi waktu mula-mula musim. Tertinggalan mata. Tapi kali ini kami cuba merangkak naik ke atas. Gol ketiga itu dia Antoine Griezmann. Gol celebration yang sangat hebat. Sangat mencuit hati. Dan sangat merimaskan pihak-pihak lawan. Kita tunggulah. Adakah selesai celebration? Okey, selesai celebration. Tersambung permainan. Sudah minit 41. Griezmann di situ merampas bola. Tidak berjaya melepasi pertahanan. Cuba mencari kawan-kawan. Tapi semua dah kedudukan offside. Oh, itu dia nampak Ronaldo.
Gol keempat daripada Cristiano Ronaldo. Satu jaringan yang cantik eh. Satu minit masa tambahan, satu minit masa tambahan, separuh masa utama. Okey, lontaran ke dalam. Pertukaran pemain diberlakukan oleh pasukan Hamilton eh. Aurier cari De Bruyne. De Bruyne membuat antara panjang. Aubameyang offside di situ. Offside nampaknya di situ ya. Okey. Di mana ke Aubameyang? Oh, Aubameyang membuat antara ke Griezmann. De Bruyne pada Mbappe. Oh! Gol ke-6 daripada Kylian Mbappe. Buatkan JDT terus semangat dan tambah garang. Oleh kerana ni level pun tak berapa tinggi. So jangan pelik lah kalau JDT celebrate banyak gol ni. Baru download tadi game. Siapa nak link download game ni boleh juga yang ada JDT punya JC. Tapi nak kena kuat lah line internet. Sebab nak kena download lagi JC. Nak download lagi dia punya OBB. Saya pakai DLS yang ada OBB lah bro. Oh lemak foul nampaknya kat situ. Foul. Antaran Virgil once night. De Bruyne mencari Griezmann mencari Toni Kroos. Oba di situ. Oba menggelicik. Cuba tidak berjaya. Hampir gol ke-7 tadi. Dia tidak berjaya. Menari pula anak kat sebelah. Okey, itu Toni Kroos. Cari Griezmann berjaya melepasi pertahanan dan jaringan ke-7 akhirnya terhasil pada minit 90. Sangat hebat pasukan JDT malam ni. 7-0 membenam pasukan Hamilton. Tidak hairanlah banyak pasukan-pasukan cemburu dengan kehebatan pasukan JDT malam ni. Dengan JC baru dan line up yang kuat, mereka semua tidak mahu ketinggalan. Ya, itu dia. Oba kepada Ronaldo. Sing kepada Toni Kroos. Kepada Griezmann. Cari Mbappe. Oh, itu kena palang. Masa tamat nampaknya. Dan kedudukan pun berakhir dengan 7-0. Dimenangi oleh pasukan JDT ya. Kita tengok man of the match Antoine Griezmann. Okay. Akhirnya pasukan JDT berjaya berada di puncak liga. Apa pengumuman dia bagi tahu? Okey. Nampaknya sudah tinggal lagi satu lagi league. Kedudukan ke-8 dan sekarang tempat pertama. Statistik table JDT. 22 gol, 4 gol defeat eh nampak eh. Blackburn Rovers. Berapa lagi perlawanan akan dilangsungkan? Banyak lagi perlawanan. Dalam statistik penjaring terbanyak Cristiano Ronaldo sama-sama Anthony Griezmann.
Salonan keenam. Kalau kita berjaya habiskan, kita habiskan juga perlawanan malam ni. Gantung kepada pemain-pemain. Kalau mereka larat, kita teruskan. Jika tidak, kita apa boleh buat, kita hantam saja. Okey. H. Halmelo, nampaknya pasukan Halmelo akan menentang JDT di perlawanan ke-6 peringkat kumpulan. JDT buat bola di Stadium Sultan Ibrahim. Ini perlawanan dia, hujan turun dengan lebatnya menyebabkan para pemain terpaksa menggunakan start 6 biji saja. Oh, hampir berjaya Anthony Griezmann, tapi berjaya dia halang. Antara Anthony Griezmann cari Toni Kroos. Toni Kroos, oh tidak berjaya. Agak tidak nampak kelihatan bola. Oh, tersasar jauh Cristiano Ronaldo. Griezmann buat hantaran songkit. Oh, tidak berjaya. Berjaya dia halang oleh pertahanan. Tapi kali ini mencari Oba. Oh, berjaya dia halang oleh pemain pertahanan. Sangat bagus pemain pasukan lawan ni. Ronaldo mencari lawan. Oh, tidak, mencari Toni Kroos kepada De Bruyne kepada Griezmann, Mbappe membuat hantaran pendek panjang. Boom! Aubameyang menjaringkan gol pertama di minit 25. Aubameyang menjaringkan gol lah. Celebration yang tidak ditahu apa cara dia, apa kaedahnya nampaknya. Tapi kita layan dia. Gladion cari pemain-pemain. Griezmann di situ. Griezmann pada Oba buat antara panjang. Mbappe tidak jumpa. Okey, Griezmann buat skill sendiri, tak tahu apa dia nak buat kerana pemain kawan memenuhi kawasan. Ronaldo di situ cuba membuat satu rematan. Oh, tidak berjaya kerana hujan lebat. Pemain terlalu sukar untuk membuat pergerakan. Oh, terkena palang rematan daripada Griezmann. Tinggal 1 minit masa perlawanan separuh masa pertama. De Bruyne cuba, tidak berjaya juga. Okey, kedudukan sekarang sudah menjadi 1-0 saja. Almelo berjaya menekat pas pemain-pemain JDT untuk menjaringkan gol dengan banyak. Lagipun suasana hujan, penonton di stadium pun kebasahan. Tapi alhamdulillah, stadium JDT jenis stadium berbumbung, jadi peminat-peminat pasukan JDT tidak ada masalah. Jaringan daripada Cristiano Ronaldo membuatnya pemain-pemain Amelo marah dengan jaringan itu. Kesilapan pertahanan di situ dan dimanfaatkan oleh Cristiano Ronaldo, iaitu pertahanan. Sangat berani dia memainkan pemain-pemain JDT. Memasak bola yang cantik Amelo. Tapi berjaya ditahan oleh Alaba. Hantaran kepada Griezmann. Cari Oba sendirian.
Muhat hantaran ke kanan, cari Mbappe, Mbappe lepaskan hantaran kepada Griezmann, Griezmann. Griezmann buat tendangan. Oh. Ke tepi. Tidak berjaya. Hari ini Griezmann agak merundum. Membolehkan Cristiano menduduki tempat pertama penjaring terbanyak untuk liga ni nampaknya. Tapi adakah Griezmann? Adakah Griezmann? Adakah Griezmann? Oh. Dia tidak membenarkan namanya ketinggalan. Dan dengan gol berikutnya Griezmann di situ. Lagi sekali Griezmann. Oh, sengit nampaknya. Pertukaran kedua pasukan Almeria. Ya, itu dia. Oh, berjaya dirampas oleh pemain lawan. Tapi Mbappe mengejar semula, dapatkan bola pada Toni Kroos. Toni Kroos pada Ronaldo. Ronaldo cari ruang di sebelah kiri, buat larian yang pantas sekali. Oh, nampaknya sudah penat cari pemain kawan-kawan. Lantaran tidak sampai daripada Cristiano Ronaldo. Tapi berjaya dia Toni Kroos. Toni Kroos De Bruyne. De Bruyne. Oh, tidak sampai. Berjaya dia halang oleh pertahanan lawan. Cari Mbappe lagi sekali. Berjaya kali ini Mbappe kepada Griezmann. Griezmann. Oba. Oba. Oba di situ. Oh, gol keempat daripada Aubameyang. Memulihkan JDT. Mengumpul empat jaringan kali ini. Tapi di manakah Mbappe? Mbappe cari kawan-kawan. Toni Kroos di situ. Oh, masa tamat. Sungguh tak diduga-duga. Permainan sangat sekejap. Dan kemenangan berpihak pada JDT malam ni. 4-0. Man of the match still Antoine Griezmann. Nampaknya Blackburn mengejar rapat kedudukan. Oh, ada transfer lah. Nampaknya ada transfer. Tapi tim dah penuh. Kita hold dulu. Okay. Cukup lah. Okay, setakat malam ni. Kita perlawanan berikutnya akan disambung di masa akan datang. Okay. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Dia menonton, dia menyokong. I'm coming home.